hari ini saya akan membuat mainan putar-putar. Setelah itu kalian bisa membuat ini di rumah. Ini kita akan membuat mainan robot kipas. Lihat teman-teman. Atau biasanya disebut robot kipas ya. Mana ya? Ini ada lubangnya. Lalu kita bagian ininya harus dipotong kayak gini. Ini kan lah bisa kayak gini teman. Lah wah lah wah, makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like videoku. Bye, thank you for watching.